ini nih definisi ikannya bukan sekedar endul. Apa? Karena ini enak banget, jadi endul, serendul, tak kendul, kendul, dan munak. Dia nggak sendirian guys, ada ikan bawal juga di sini dan ikan bawal. Oh, wow. Nah guys, bisa dilihat di sini, bakar ikannya tuh bagus seluruh ya. Seluruh bagiannya menyeluruh nih daging semua. Pinteran lo yang ngebakarnya di sini guys. Lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan gurame-nya juga endul. Benar-benar kita nggak salah milih restoran guys ya. Ini benar-benar ikannya, aduh dari tadi aku benar-benar speechless loh. Semuanya tuh enak banget loh. Benar. Tapi aku mau coba sekarang ikan kuenya guys. Gede banget ya. Nih kita ambil dagingnya. Aku favorit banget kalau misalnya lagi bakar-bakaran ikan itu makan ikan kue, soalnya dagingnya selalu tebel. Tebel banget ya. Dan, terus pakai sambalnya namanya sambal Bali, Ches. Aduh aroma sambalnya guys. Iya. Let's go. Let's go. Mari kita belok ke guys. Ikan kuenya juga gak kalah enaknya guys. Apalagi dimakan sama sambal Bali ini. Guys, wah ini sih enak banget ya. Bener. Nah sekarang kita mau cobain ikan lain sekarang yang udah dikasih ke kita. Yes. Sekarang ikan bawal. Wow. Ya. Ikan-ikan di sini banyak pilihan guys. Jadi yang memang pencinta ikan bisa langsung datang ke sini untuk cobain ya. Dagingnya sama sambalnya kita comot guys. Ya. Gusti, wow, dagingnya tuh lembut banget. Ikannya nggak amis, ya? Tambah kecapnya juga nggak kepedesan, nggak banget. Dagingnya tuh nggak kering. Iya benar. Itu sih sebenarnya kalau masak ikan bakar tuh jangan sampai dagingnya tuh kering. Kalau gitu guys, kita juga punya tambahan nih, nggak cuma ikan-ikanan aja di sini, tapi ada macam-macam. Ini juga di sini spesial banget. Ya. Sini mereka menyirami dengan kalbunya itu dengan saus Padang. Kayak gimana rasanya ya ini ya sausnya? Penasaran? Kita belawakin dulu ya guys. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, kerang dengan bumbu saus Padang juga parah banget nih guys. Ancaman pokoknya. Guys, nggak salah kita order ini. Wah, asli. Kuahnya enak banget dan dia nggak amis sama sekali. Dan kita mau coba ketika kuah saus Padang itu ketemu sama kepitingnya ya. Aduh, gusti. Hati-hati. Bagi dua ya, Ces, supaya adil. Oke. Nah, ini guys ya daging kepitingnya.